Meluncur ke TKP. Siap, 86. Sesuai dengan atensi dari pimpinan, kita untuk melaksanakan operasi miras. Terkait dengan semaraknya tawuran warga, diakibatkan mabuk-mabukan. Mana? Situasi wilayah kapuk ini, penduduknya sangat padat, sehingga jumlah penduduk itu luar biasa. Jadi remaja-remaja, apalagi malam hari, seluruhnya keluar. Dan potensi untuk keributan itu sangat memungkinkan di sana. Selamat malam. Selamat malam. Waduh, ini pesta apa ini? Minuman apa ini? Enggak biasa ini. Hah? Minuman apa ini? Ini minuman-minuman ini yang semua, alkohol semua. Terus yang minum siapa aja di sini? Orang sini. Terus anak-anak muda juga di sini. Ya, ini minum-minum kayak seperti ini. Ini kan mabuk-mabuk juga, Pak. Anu, Bu. Ya, tuh. Kan bebas juga ini orang minum ya. Ada izinnya nggak jualan ini untuk ini? Izin nggak? Nggak ada izinnya? Nggak ada. Ya, Kapol PP. Target yang pertama di tengah-tengah penduduk yang sangat padat. Ia juga terbuka. Sehingga anak-anak yang masih belia itu menyaksikan. Masyarakat, lingkungan, apalagi di tengah-tengah ini. Terbuka seperti ini. Siapapun yang datang kan dikasih sama ibu kalau beli. Ya. Kalau di sini mah nggak pernah ada minum. Minumnya di sini, ributnya di sono. Oh iya. Nah kan itu. Ya. Terus ini? Bawah. Di bawah kecamatan ya. Sehingga akhirnya kita terpaksa kita ambil tindakan. Ngapain? Lu ngapain situ? Woi, emang lu mau nonton bioskop? Woi, cepet. Diam dulu. Pemilik sebenarnya juga malu sebenarnya melihat kita lakukan untuk operasi dan masyarakat juga menyaksikan ini. Dan adanya kayak gini. Iya. Kira-kira bermanfaat apa gimana? Ini biasa orang-orang ngumpul doang dan main gitar doang. Gitar. Untuk kerusuhan sih saya jamin bisa dah. Ya. Tapi dipandang kira-kira pas enggak? Nah, namanya kalau memang ini enggak ya, pantas. Oke, ya. Oke ya. Paham ya? Oke, benar. Ya. Sehingga kita lakukan untuk penyitaan dan pemilik juga kita lakukan proses penyidikan. Lanjut kita operasi yang target yang kedua. Ya, masih ada lagi jualan lagi. Saya tanya, jualan enggak? Saya udah berapa kali kita ke sini nih? Jualan ciu lagi. Oh, dulu udah ke sini satu ember. Ini masih terulang-ulang lagi. Target yang kedua ini juga sudah sering kita lakukan untuk rahasia. Namun demikian pemilik juga berulang-ulang. Ya, jualan lagi. Ya, kemarin saya ambil nih sini, ada ciu. Nah, kok botol-botol gini kan? Tuh, ini kan di... Nah, ini isinya kemana? Ya, dibeli kan? Nah, ini... Terus dioplos pakai... Itu pakai bir. Nah, pakai bir jadi satu. Nah, kan ini mabuk juga kayak gini. Ini banyak nih. Enggak ada, Pak. Saya sedia makanya cuma botol, 2 botol. Botol, 2 botol. Itu mah orang yang udah biasa beli. Dikumpulin di sini berapa ini? Depan. Taruh sini. Ya, sini lah. Ini jumlahnya berapa? Ya, dihitung situ. Kita lakukan untuk penyitaan dan pemilik juga kita lakukan proses penyidikan. Siapa yang ke polsek? Ibu apa ini? Cik apa bapaknya? Balik, Pak. Langsung balik. Iya. Jadi naik motor dong, Pak. Iya, naik motor enggak apa-apa ya. Ke polsek enggak? Motor itu identitasnya mah KTP. Untuk wilayah kapuk sebenarnya banyak target karena kita gabungan dengan 3 wilayah ini, Pak Lurah maupun dari warga masyarakat sudah memberikan informasi. Kita untuk target yang ketiga dan tempat tersebut ini juga cukup besar. Dulu. Wah, ini sini pinggir sini. Ini ada 1-2 ya. Sini ke tengah. Ya, 13 dus. 6 botol. Ini terbukti ya, saya melakukan rahasia, ada yang mabuk enggak jauh dari tempat ini. Ya, orang dia. Ya.
Ini beberapa gudang minuman di sana. Ya, akibatnya seperti ini. Kedua orang ini kita amankan karena sudah jalannya sudah ngaco dan sehingga masyarakat melihat juga sudah gemes melihatnya. Bang, udah, Bang. Dan untuk operasi miras secara berkala nantinya, karena ini kita tidak berhenti, kita akan lanjutkan lagi terus, 3 pilar nanti kita kedepankan untuk melakukan razia di wilayah Cengkareng. Luncur ke TKP, siap, 86.